Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak sehat. Iya, Mbak. Ambo apa namanya? Ambo usahakanlah balik nanti. Cuma belum bisa balik, ya, Mbak. Biar ambo selesaikan kojo ini nanti, ya, langsung balik ke apa? Ke Kinci. Udah, lu diam aja. Gua ngerti maksud lu kesini. Masih main juga lu ya? Ya, gitulah bro. Namanya hobi. Masih inti-minti? Gak bakal matinya. Masih dong. Okay. Kejuaraan masih ikut? Masih dong. Wah, makin seru sekarang juaranya. Namanya hobi bro. Gak bakal bisa ditinggalin. Yeah. Sampai tua. Besok kosong gak? Mau kemana? Ngopi. Besok hari apa? Kamis. Boleh. Di mana kita ngopi? Itu bro, tempat si Cindy. Cindy mana? Yang sering lu gangguin waktu di kampus. Oh, masih di sana deh? Ya enggak lah bro. Oh, kirain masih di sana. Ya, bro. Ya udah, besok gua tunggu lu ya. Boleh, boleh, boleh. Ya udah, lu lanjut aja latihan. Oke. Kelihatannya berat banget sih masalah lu bro. Udah tahunan loh lu gak pernah ngontak gua. Kemana aja lu selama ini? Sebenarnya bro. Tapi aku pesan kopi dulu ya. Oh iya. Mas. Mas. Tuh. Sambil minum. Jadi gimana ceritanya bro? Penasaran aku. Sebenarnya yo, aku ada rencana. Apa? Aku mau pulang ke Riau. Jadi apa sih? Berat amat sih masalahnya. Sebenarnya gak ada masalah yo. Cuma aku butuh teman untuk kesana. Jadi itu tujuan lu? Nemuin gua? Gua kira lu mau bayar utang. Hah? Utang apa, yo? Dulu, waktu PDKT pas kuliahan, lu kan minjem modal gua terus buat pacaran. Gila, yo. Tapi ini yang serius, bro. Aku lagi butuh kamu sekarang. Yaudah. Sekarang coba lu ceritain. Bisa gak lo? Aduh. Bisa gak?
Emang berapa lama sih kita di sana? Ya, sekitar 2 mingguan lah. Terus kerjaan lu gimana? Kerjaan aku, kamu gak usah pikirin. Masalahnya, lu bisa apa enggak? Lu yakin cuma 2 minggu? Emang ada apaan sih, bro? Soalnya minggu ketiga, gua ada kejuaraan. Lu tahu kan selama ini, di tim gue? Terus? Cuman gue diandalin. Gak ada yang lain. Jadi yo, gua pastiin 2 minggu. Selesai apa enggak selesai, kita pulang. Oke. 2 minggu ya. 2 minggu ya. Gua pegang kata-kata lu ya. 2 minggu. Terus kapan kita berangkat? Besok, yo. Hah? Besok? Gila lo. Lah, aku kan mikirin jadwal kamu. Semakin cepat kita berangkat, semakin cepat kita pulang. Waduh. Sendiri bro, mau kemana lu bro? Maksimal banget lu bro. Ya iyalah, gue gitu loh. Emang lo? Lu sama siapa bro? Ntar yang antar kita ke bandara siapa? Gak ada siapa-siapa bro. Terus mobil lu mau tinggal di bandara? Kalau parkir di sini udah gak muat lagi lo bro. Kita pergi naik ini bro. Udah pakai otak lu bro. Enggak, gua jadi berangkat. Enggak kasih tahu lu. Lu nggak punya ongkos? Berangkat pakai pesawat? Udah, lu ikut aja. Ayo. Wah, lu cuma mikirin pesawat. Enggak, modal. Gua gak. Males gua naik mobil ah. Enggak. Lu sih ah. Ribet ngajakin lu bro. Sampai di sini aja Pak diantar Pak, nanti boleh masuk Pak. Cepat nggak deh, gang-gang sepeda. Apanya kalian nih ribu-ribu nih? Bapaknya nak masuknya sepeda ke dalam. Mana bisa bawa sepeda ke dalam? Seketik kulinya. Alalah tuh ya, jangan cakap jelai, malu awak. Udah Pak ya, sampai di sini aja Pak ya. Ya. Maaf Bu, tadi awak tolong song. Mohon maaf ya, Bu. Apanya bapaknya? Kenapa sering kau terlambat anakku sayang? Ambo yang salah, Bu. Ambo lambek jago. Kalau
kalau bisa besok jam terlambat lagi Pak ya. Terus Pak ya, baju jahit ini tolong dicuci di rumah Pak ya. Kasihan dengan jahit Pak, bajunya kotor. Pak, saya mau masuk ke dalam lagi nih Pak ya. Iya ya, Pak ya. Satu lagi Pak ya. Kalau bisa besok, kalau Bapak kesini, tolong pakaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak ya. Kalau itu adalah saya bisa. Apa yang dibilang Bapak nih? Makin kacau aja bahasanya ini. Itu kan bisa. Ayo, Jai. Jai. Lupa tuh. Jahit semakin lele ngomong ejek detayamu. Semakin gila ngomong ejek detayamu, Jahit. Dia pergi pukul-pukulnya lah. Sejar ya. Tiap hari muda itu tarik juga. Bu, anak kak kadang-kadang calon. Itulah, tapi tiap hari dia tengok memang mencari nasi terus dia. Sian pula kadang nengok ya. Entah dia pernah kayaknya mental ya. Apa pernah dia nampak dong kak? Iya. Nampaknya kayaknya memang kamu peduli sama anaknya dong. Sini, ngapa tak makan-makan sama kawannya di dalam kelas? Baju pun beda, Ustazah tengok. Ya Allah, kotornya baju tak pernah bercuci baju Zahid dong, nak. Tengoklah baju. Ya Allah, nak, kotornya. Lupa Zahid tu ya mencucinya. Ada 3 hari Zahid pakai baju ko. Ya Allah, Tan. Tu, ngapa tak makan siang? Mungkin ayah Zahid lupa lah. Apalah macam itu. Mana ada ayah lupa sama anak? Nih, Ustazah balikan nasi. Kebetulan hari ini Ustazah puasa. Untuk Zahid. Zahid makan ya. Ya habiskan nasinya. Makan gonyang-gonyang. Biar semangat belajarnya lagi. Makasih ya. Iya. Makanlah. Ini enak nih. Ayam penyet.
masih tidur lo. Bangun, bangun. Hei, bangun.